abang-abang dibantu sharekan abang-abang. Ini jalan flamboyan, jalan flamboyan ini udah tenggelam ini. Perumahan flamboyan, flamboyan udah tenggelam. Tolong dibantu share-nya abang-abangku. Perumahan The Flamboyan udah tenggelam abangku. Mamaku di dalam sana. Tolong dibantu share-nya Basarnas. Dibanyakkan lagi petugasnya. Biar cepat evakuasinya. Tolong dibantu share-nya. Tolong Basarnas. Datangkan lagi petugasnya. Ini jalan arah Pajak Melati dari Pantai Boke. Perumahan The Flamboyan udah tenggelam. Anak-anak balita udah di atap semua. Tolong dibantu share-nya. Tolong bang dibantu share bang. Anak flamboyan Pajak Melati udah tenggelam. Anak-anak udah di atap semua. Tolong Basarnas. Basarnas, datangkan petugasnya lagi Basarnas. Mamaku terjebak di dalam Basarnas. Tolong. Udah gak bisa kami masuk nolongnya kalau gak pakai perahu karet. Ini dekat Pantai Boke bang dah. Dekat Pajak Melati. Perumahan The Flamboyan bang dah. Tolong bang dah, ayo dibantu share-nya Basarnas, ayo datangkan petugasnya lagi bang dah. Ponakanku udah di dalam bang dah, nggak bisa di kita kami jemput lagi kalau nggak pakai perahu karet ini. Udah panik kami. Ini di jalan rayanya, di perumahannya udah nggak bisa masuk lagi orang. Udah tenggelam rumah itu. Sudah bang, sudah datang Basarnas bang, cuma saya rasa kurang banyak bang. Tolong dibantu share bang, biar banyak lagi petugas bang. Soalnya masih banyak orang-orang tertahan di dalam bang. Termasuk balita sama mama-mama lansia bang. Tolong dibantu share-nya bang. Tolong bang. Orang udah gak bisa masuk lagi ke dalam perumahan ini bang. Rumah-rumah udah tenggelam total ini. Ini jalan flamboyan ini yang deket Pajak Melati. Sebelum pantai titik Boke. Tolong dibantu share-nya bang. Lokasinya di deket pantai Boke bang. Jalan flamboyan arah Tanjung Anom, Pajak Melati. Tolong dibantu share bang. Karena banyak anak-anak balita tertahan di dalam perumahan itu bang. Basarnas sudah datang cuma masih kurang itu bang. Karena masih banyak lagi orang-orang tertahan di dalam. Air semakin deras ini bang. Aduh itu macet pula. Kenapa lagi itu? Karena orang udah padat. Aduh. Tolong Basarnas. Datangkan lagi pasukannya Basarnas. Biar cepat lagi proses evakuasinya. Karena air semakin deras lagi ini. Air semakin deras, semakin tinggi.
Banyak orang-orang tertahan di dalam perumahan sana. Mamaku udah di atap rumah, Bang. Tolong, Bang. Kami udah gak bisa masuk ke dalam. Medan Tanjung selamat. Gimana membilangnya? Aku pun gak tahu mau bilangin. Kak, banjir ini tolong sampaikan tim SAR, tolong bantu kami, bilang. Tolong ayo dulu bantu, karena aku gak tahu aku ngomong gimana. Ngomong, Kak. Nah. Aku pun gak tahu aku ngomong. Tolong. Halo, tolong, tolong. Tolong kami, tolong kami yang nonton ini, tolong. Aduh. Tolong yang nonton kami ini, tolong. Banjir, udah banjir, udah mengepung rumah kami. Kami sekarang di atap. Tim SAR, tolong. Tuhan, tolong. Tolong, airnya udah tinggi, tolong. Mana orang nonton udah pada udah 3 orang, Kak. Biar aja tengok, airnya udah tinggi, tolong. Tolong kami. Lampu udah mati semua, tolong. Tolong di-sharekan di Facebook, Instagram buat tim SAR Medan. Tolong kami share lah, tolong. Tolong di-share. Tunjukkan di airnya, di airnya, Dek. Tengok tuh airnya. Oh, tolong. Tolong kami. Bantulah kami. Tolong bantu tim SAR, tolong di-share. Kebanjiran, tolong ya Allah, tolong, tolong, airnya udah naik, tolong, tolong, tolong kami udah di atas yang ini, tolong, tolonglah, tolonglah kami, tolong di-sharekan Facebook maupun dimanapun untuk membantu kami, tolong tim SAR belum datang sampai saat ini, lampu udah mati. Udah tolong. Tolong di share, kasihan kan. Mana? Mana? Di sana itu mana? Tim SAR. Mana tolong? Jangan bergerak-gerak, Ang. Tolong, tolong sharekan kami, tolong. Ini ibu-ibu cacat, tolonglah, tolong. Sharekan, tolong. Tolong, ada yang cacat. Ada yang cacat. Tolong, tolong. Lampu udah mati, tolonglah. Ya, musibah kebanjiran daerah rumah saya. Nih tengok arusnya saja udah seperti mau tsunami. Ya Allah, subhanallah nih. Situasi di rumah saya ini masjid Al-Ikhlas minta damai. Air meluap. Tunggu deras hujan gunung. Allah, Akbar. Ini emang kita dalam banget. Ya Akbar, monitor. Thank you.
Simpang Semenjerim. Dalam. Arusnya. Wow. Macam main arung jerang. Apa? Kamera itu? Mobil-mobil katanya? Mobil anjur, amsyong aja. Mobil nasi. Mobil as apa ini? Dimatikan. Mobil apa? Kita nengok dari kolam kita loh. Sudah ke mana tahu kita? Anjing. Ini mesti naik lagi nampaknya ini. Mana Jason mana Jason? Jason Jalan Pelatina ketipakan Marelan Raya dekat Sungai Jerut sudah mulai banjir. Air sungai sudah mulai meluap ke jalan ketipakan Pelatina Raya. Seperti ini dari Marelan. Anjir. Untung airnya. Mana Win? Mana semua? Gantian. Kenceng ya. Terus banjiran. Aduh. Nih spring bed anyut. Ancot. Tak tahu lah. Semua ngapung. Jar. Tunggu, calon mek basah. Tenggelam. Habis. Tenggelam. Ya. Pintu ngangkang, ha, ya Allah ya Tuhan. Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doa dah. Komplek lagi banjir. Jalan Semenjerim Pekli keadaan banjir semua. Mohon doa ya, Bah. Semoga diberi keselamatan. Anak-anak sudah dimandahkan. Kulkasnya semua ngapung. Nah. Itu jebol, itu jebol. Mau dorong lebih lagi. Jo, Scoopy kau sini kau taruh Jo. Tenggelamkan aja Jo, Scoopy kau. Ah, kondisi Kampung Lalang sekarang terlihat
arus kencang. Posisi air satu lutut. Kampung Lalang. Lumpuh total. Nah, banyak kendaraan-kendaraan terperangkap oleh banjir. Buat saudara-saudara atau kawan-kawan yang mau bekerja menuju Medan atau yang dari Medan menuju Binjai, harap untuk sementara aktivitas diberhentikan dulu karena jalan bergenang. Perjuangan ini, perjuangan. Ini pas di atas jembatan Glugur. Air udah naik tinggi.